亚万高铁是在中国和印尼两国领导人直接推动下，发展战略对接方面取得的重大早期收获。Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan pencapaian awal yang penting dalam penyelenggaraan strategi pembangunan di bawah amanah langsung pimpinan tertinggi negara Indonesia dan Tiongkok. 亚万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆。Jalur kereta cepat ini menghubungkan dua kota penting di Indonesia, yaitu ibu kota Jakarta dan ibu kota provinsi Jawa Barat sekaligus kota wisata Bandung. 作为印尼乃至东南亚的第一条高速铁路，能够便利民众出行，带动沿线产业发展，将对当地经济发展和社会进步产生巨大的推动作用。Sebagai jalur kereta cepat pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.Proyek ini bukan hanya akan memfasilitasi mobilitas masyarakat, namun juga mendorong pembangunan industri di sepanjang periferi lintasan, sehingga membawa manfaat yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 在中国高铁第一次全系统、全要素、全产业链走出国门的时刻，由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司牵头。中国中车组织中车青岛四方机车车辆股份有限公司承担起亚万高速动车组研制任务。Dipimpin oleh China Railway International Co. Limited yang di bawah China State Railway Group Co. Limited dan komando dari CRRC, divisi CRRC Qingdao Sifang ditunjuk sebagai penanggung jawab riset dan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta Bandung.Yang juga menandai kali pertama keseluruhan elemen proyek kereta cepat Tiongkok, mulai dari sistem hingga rantai industri, beroperasi secara penuh di luar wilayah Tiongkok. 中车四方将世界领先的技术体系、标准体系应用于亚万高速动车组。Untuk proyek ini, CRRC Qingdao Sifang menerapkan teknologi dan standar yang termutakhir. 依托先进、可靠。成熟的 CR 四百 AF 复兴号高速列车技术平台，结合当地的气候、线路条件、沿线群众文化传统和生活习惯，真正实现量身打造。Mengusung platform kereta cepat Fuxing CR400 AF yang modern, andal, dan telah teruji, pelaksanaan proyek juga telah diadaptasikan secara khusus dengan iklim dan kondisi rel di Indonesia.serta disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat lokal. 列车外观以印尼珍稀生物科莫多龙纹理为灵感来源。Tak hanya itu, tampilan luar kereta cepat ini juga terinspirasi dari tekstur hewan langka kebanggaan Indonesia, komodo. 牵引力强大，线路适应性强，系统优化，提升常年湿热环境适应性。Kereta cepat ini dilengkapi dengan daya mesin yang tangguh, serta memiliki adaptabilitas yang tinggi terhadap berbagai kondisi rel dengan sistem yang telah dioptimalkan. Kereta juga memiliki ketahanan yang baik terhadap lingkungan yang panas dan lembab sepanjang tahun di Indonesia. 列车内饰灵感来自印尼文化元素。Dekorasi interior kereta cepat mengambil inspirasi dari unsur budaya lokal. 操作界面、旅客界面。检修维护界面均符合当地语言习惯。Bahkan antar muka operasi, antar muka penumpang, hingga antar muka bagi petugas pemeliharaan kereta, semuanya telah disesuaikan menurut kebiasaan berbahasa orang Indonesia. 列车服务设施齐全周到，为旅客带来平稳、安静、便捷、舒心的旅程。Sarana fasilitas yang lengkap dan memadai.Tentunya turut memberikan pengalaman transportasi yang lancar, tenang, dan nyaman kepada penumpang. 互联互通，共同发展。Mendukung visi interkonektivitas dan pembangunan bersama. 亚万高铁是中印尼两国友谊的象征。Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan salah satu proyek utama dalam inisiatif Sabuk dan Jalan.Yang juga menjadi simbol persahabatan antara rakyat Indonesia dan Tiongkok. 必将带来新的繁荣、机遇与活力，树立“一带一路”的合作典范。Peluang, vitalitas, dan kemakmuran baru
yang turut hadir juga akan menjadi contoh sempurna dari buah kolaborasi lintas negara demi masa depan bersama umat manusia.